Roadshow program gabungan rakyat Sabah bersama rakyat bakal diadakan di negeri ini. Pengerusi JRS Datuk Seri Haji Jinor berkata program roadshow itu akan diadakan di setiap kawasan parlimen di negeri ini. Beliau yang juga Ketua Menteri Sabah berkata menerusi mesyuarat itu juga JRS turut membincang mengenai persiapan pilihan raya membabitkan parlimen yang dijangka akan diadakan pada bila-bila masa. Dalam perkembangan lain, Haji Ji memaklumkan mesyuarat itu tidak membincangkan mengenai permohonan parti politik lain yang berminat untuk menyertai JRS. Sementara itu, negara ketika ini cuma mampu mengeluarkan beras untuk tahap sara diri SSL sebanyak 70%, manakala selebihnya masih bergantung kepada beras import. Perkara itu diakui oleh Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, namun usaha mempertingkatkan pengeluaran beras di seluruh negara sedang giat dilakukan, termasuk di Sabah. Katanya ini termasuk menerusi pelaksanaan projek Jelapang di bawah kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA di Kota Belud yang akan membantu mengurangkan kebergantungan beras import dari negeri lain. Beliau berkata demikian ketika ditanya bagaimana usaha untuk mengurangkan tahap kebergantungan beras import di Sabah walaupun negeri ini melalui beberapa daerah merupakan pengeluar beras tempatan. Mengulas lanjut, usaha meningkatkan pengeluaran beras turut dibantu oleh Jabatan Pertanian Sabah menerusi penemuan varieti benih padi yang baru di negeri ini. Terdahulu, Ronald turut memaklumkan program yang dihadirinya adalah sebagai salah satu promosi dan publicity bagi penganjuran MAHA 2022 yang akan diadakan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang di Serdang. Beliau berkata Sabah adalah negeri terakhir bagi siri jelajah promosi MAHA 2022 yang akan berlangsung pada 4 hingga 14 Ogos depan. Sampai bila pemimpin pembangkang, terutamanya Parti Warisan Malaysia mahu bertindak baling batu sembunyi tangan. Demikian pendapat Setiausaha Penerangan UMNO Sabah Ibrahim Zul Aklamat berkata, dalam isu tuntutan Sulu di Sabah, kelakuan pemimpin warisan dilihat janggal kerana bersifat retorik, sedangkan mereka terlupa atau buat-buat lupa sepanjang pemerintahan PH dahulu. Perkara seperti penghantaran surat bekas Peguam Negara, Tommy Thomas pun tidak diketahui. Jelas Ibrahim Zul lagi, begitu juga gelagat beberapa ahli Parlimen Warisan yang kononnya berjuang di pentas sidang Parlimen atas nama isu ini, tetapi akhirnya terpinga-pinga apabila ditanya pihak media berkenaan soal Peguam Negara zaman PH telah membuat menghantar surat berkenaan surat tuntutan Sulu. Manakala dua remaja antara tiga ditahan selepas dikesan melakukan aksi stan ketika menunggang motosikal dalam operasi Op Samseng Jalanan di Jalan Kota Kinabalu Papar, Penampang hari ini. Dalam operasi yang berakhir jam 3 pagi itu, semua individu berusia 15 hingga 26 tahun ditahan bahagian siasatan dan penguatkuasaan Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintenden Muhammad Haris Ibrahim berkata, semua suspek dikesan ketika rondaan dilakukan di sekitar pusat beli belah di Putatan. Katanya ketiga-tiga individu terbabit dikesan melakukan aksi stuntman ketika menunggang motosikal di sekitar kawasan dan polis terus bertindak mengekori suspek. Muhammad Haris berkata lokasi berkenaan dikenal pasti sebagai hotspot golongan remaja melakukan aksi berbahaya. Sumbangan itu, Muhammad Haris berkata polis menyita ketiga-tiga motosikal berkenaan untuk tindakan selanjutnya. Katanya polis turut mengeluarkan 5 saman berkenaan atas kesalahan mengubah suai exhaust motosikal, halangan lalu lintas, nombor plat nombor tidak mengikut spesifikasi, tiada cermin pandang belakang dan aksesori motosikal tidak sempurna. Sementara itu, Muhammad Haris berkata dalam operasi sama, pihaknya memeriksa 30 kenderaan dan mengeluarkan 21 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Berita sukan. Ketua Jurulatih Sabah FC Dato' Ong Kim Swee agak kecewa dengan persembahan pemain import Jos Embalo meskipun beliau diturunkan sebagai pemain gantian pada aksi suku akhir Piala FA menentang Selangor FC di Stadium Likas malam tadi. Kim Swee berkata beliau kecewa walaupun tidak diturunkan pada kesebelasan utama, tetapi apabila diberi peluang sekali lagi, Embalo masih lagi tercari-cari rentak ataupun corak permainan yang diinginkan. Dalam pada itu, Kim Swee turut kecewa selepas tewas pada aksi suku akhir Piala FA sekaligus terkeluar daripada saingan berkenaan.
Katanya kecederaan pemain pertahanan Dominic Tan yang terpaksa dikeluarkan mengubah corak permainan. Sementara itu, pengendali Selangor FC Michael Effecten Bine berkata pasukannya bermain dengan baik malam tadi dengan jaringan awal. Dalam aksi suku akhir Piala FA di Stadium Likas malam tadi, skuad The Rhinos tumpas kepada Selangor FC 0 berbalas 2. Skuad The Red Giant tidak perlu menunggu lama untuk membuka tirai jaringan apabila Yuri Hendrik de Oliveira Costa berjaya meledak gol pada minit pertama permainan. Skuad kendalian Dato' Om Kim Sui cuba bangkit menyamakan kedudukan, namun serangan-serangan mereka gagal diterjemahkan kepada jaringan. Keadaan hujan lebat di separuh masa kedua, rentak kedua-dua pasukan sedikit terjejas, namun nasib lebih memihak kepada Selangor FC apabila memperolehi gol kedua menerusi Harrison Chailon pada minit ke-80 menerusi sepakan lambung yang berjaya menewaskan Damien buat kali kedua. Dengan kekalahan itu, Sabah FC terkeluar daripada saingan Piala FA, manakala Selangor FC layak ke separuh akhir yang akan menentang Terengganu FC pada 5 Ogos depan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.